What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Dan kali gue ada game hals nih dari pertandingan putri di DBL Jakarta Series South Region. Pertandingannya antara SMA Negeri 3 melawan SMA Negeri 70. Jadi MVP-nya kalau menurut gue dari pertandingan ini adalah dari pemain SMA Negeri 3 yang warna putih jersinya, Jovinka dengan jersi nomor 9. Gue bilang dia dominan banget dan dia adalah pemain yang paling bagus sih, kelihatan banget tadi di lapangan. Jovinka sendiri gerakannya bagus dan sebenarnya bisa nyetak poin lebih banyak lagi sih menurut gue. Tapi katanya kalau nggak salah dia baru sembuh cedera, jadi mungkin finishingnya masih belum dapet. Tapi Jovinka ini menurut gue pemain yang bagus banget dan potensinya tinggi banget sih. So guys, kalau gitu langsung aja kita ke halas ya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and don't forget to subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.